kulit kabel ini. Nah, jadi untuk penggunaan gunting ini kita masukkan ke sini sesuai ukuran, sesuai yang diperlukan. Kemudian kita putar 1, 2 sudah cukup. Nah, kita cabut. Seperti ini. Untuk kabelnya di sini ada 8 kabel. Yang mana ini akan sangat berpengaruh untuk masing-masing warna kabel ini. Jadi untuk pemasangan LAN RJ45 ini warnanya yang pertama untuk warna dari kabel 8 kabel LAN RJ45 itu yang pertama itu warnanya yang ada putih sama oranye. Yang sebelah sini putih sama oranye, kemudian yang kedua oranye, yang ketiga putih sama hijau, yang keempat biru, yang kelima putih sama biru, yang keenam warna hijau, yang ketujuh warna putih sama coklat, yang kedelapan warna coklat. Jadi kita atur terlebih dahulu. Nah, jadi yang pertama warna putih oranye, yang kedua oranye, yang ketiga putih hijau, yang keempat biru, yang kelima putih biru, yang keenam hijau, yang ketujuh putih coklat, yang kedelapan warna coklat. Nah, ini kita atur serapi mungkin. Ini kita atur serapi mungkin ya. Kemudian kita gunakan tang press ini. Di sini ada pisau. Ya, di sini ada pisau untuk memotong merapikan kabel ini. Ini karena masih berantakan ya, tidak beraturan, tidak lurus, maka kita akan potong kabel 8 kabel ini. Caranya di sini ada pisau, kita rapikan terlebih dahulu. Ini jangan sampai rubah ya. Jadi warnanya jangan sampai ketukar. Kalau misalnya ketukar, ini fungsinya pun bakalan beda atau bisa jadi tidak bisa digunakan. Seperti ini kita luruskan, potong di sini. Maaf. Potong seperti ini. Kita luruskan terlebih dahulu. Nah. Ketika sudah seperti ini. Nah, udah lurus seperti ini ya. Ini udah lurus seperti ini. Kalau misalnya masih belum terlihat lurus, bisa kita potong kembali. Nah, kita potong kembali. Seperti ini. Oke. Ini udah lurus. Kemudian kita ambil adapter colokannya itu ya. Nah, seperti ini. Yang seperti ini ya. Ini pemasangannya di belakang, bukan yang ada pencetannya. Jadi ini yang rata ya, yang lurus di belakang. Nah, kita masukkan seperti ini, ditahan seperti ini, terus kita masukkan pelan-pelan. Terlihat di sini kalau misalnya sudah masuk itu sudah ada jalurnya ya. Nah, seperti ini kita tekan terus. Tekan ya, ini ditekan. Nah, kita tekan sampai dia masuk ke dalam seperti ini. Kemudian setelah terlihat di sini ya, di sini ada terlihat kabel-kabel yang sudah masuk. Ketika dirasa sudah masuk semua, baru kalian press menggunakan tang yang ini. Kita press seperti ini ya, pemasangannya seperti ini. Press pelan-pelan. Nah, sampai terdengar track itu. Kita ulangi lagi. Nah, sampai terdengar track. Oke. Jadi seperti inilah pemasangan kabel LAN RJ45 untuk persiapan UMBN BK dan UNBK ya.
Semangat buat kalian proktor dan teknisi atau asisten-asisten dari proktor dan teknisi, sukses buat UAMB NBK dan UNBK-nya. Salam Autodidak Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Autodidak Media. Kali ini saya di sebuah ruangan ya yang mau dipasang alat-alat UAMB. Kali ini saya akan memasang sebuah stop kontak ya, yang metodenya itu paralel, berfungsi paralel langsung ya. Semua alat dibuka terlebih dahulu ya. Ini sebagian sudah dipasang, kita potong dulu kabel sebagian atau setengahnya pas dengan monitoring atau monitor si laptop itu. Selanjutnya kita potong terlebih dahulu kabel yang pertama, ada beberapa kabel atau lapisan, kita kupas semua. Dan sebelumnya si kombinasi ini kita terlebih dahulu dibuka dulu dan bikin lubang lagi ya ujungnya. Yang pertama ini ujung yang awal ini. Dan yang kedua kita buat lagi lubang dua. Kenapa dua ini? Karena ini berfungsi untuk paralel langsung ya. Satu fitting semuanya hidup. Ini ya. Saksikan terus ya. Oke. Listrik paralel ya, dan lagi membaut-baut tuh Kang Ipad ya, sekarang pemasangan tutupnya mudah-mudahan lebih cepat, lebih rapih ya. Jangan lupa untuk teman-teman semua tetap beri semangat ya, berikan semangat buat Kang Ipad ya. Walaupun enggak capek tapi sangat menguras otak ya teman-teman semuanya. Ya, inilah hasil dari tadi ya, pemasangan kombinasi dengan laptop paralel. Saksikan terus video-video selanjutnya di tetap di channel Autodidak Media ya. Saksikan terus, jangan lupa subscribe di YouTube atau channel Autodidak Media. Check it out.